Salam Edan. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita bakalan cari target, tapi bukan target prank, karena di video ini IWS Project mempunyai episode baru, yaitu episode Berbagi Itu Indah. Dan aku bakal ngasih tahu ke kalian semua, sekarang IWS Project mulai giveaway lagi setiap bulannya, dan hadiahnya itu senilai 1 juta rupiah untuk 2 orang pemenang. Dan itu bakalan diacak secara random, dan kita bakalan ngasihnya di akhir bulan, ya setiap bulan. Jadi bagi kalian yang mau mengikuti giveaway ini, jangan lupa untuk menonton video ini sampai selesai, karena bakalan ada cara caranya di akhir video ini. Di video kali ini kita bukan bermaksud untuk pencitraan, tapi di video kali ini kita bermaksud untuk mengajarkan kebajikan, ya. Kita bakal mencari target, bukan cewek cantik teman-teman. Tapi kali ini cari target yang bener-bener kira-kira kita lihat orang tersebut layak untuk mendapatkan bantuan. Oke teman-teman, jadi kita udah ada di Superindo dan kita bakalan belanja barang-barangnya, nah sembako lah intinya, untuk bisa digunakan beberapa hari ke depannya, ya kita ikuti terus kira-kira apa aja yang kita bakalan beli. Oke, ayo. Akhir-akhir ini semakin banyak konten negatif yang bertebaran, karena konten positif di YouTube banyak yang bilang pencitraan. Bikin konten negatif dihujat mati-matian tapi penontonnya jutaan. Itulah alasannya kenapa sangat sedikit channel yang bergenre pendidikan. Jaga lisan dan jaga yang engkau ucapkan. Terserah kalian mau bilang apaan, yang penting aku masih punya jiwa kepedulian. Suami istri itu dia ngerongsok dua orang, istrinya tuh ditaruh di gerobaknya gitu ya, dan kakeknya itu kakek-kakek sama nenek-nenek. Oh, udah tua gitu. Nah, dulu aku pernah ngasih, waktu itu ketemu di dekat di depan teras itu loh. Aku ngasih depan teras, terus awalnya orang nggak pada ngasih, terus tiba-tiba aku berhenti kan di situ, aku naik motor kan, aku berhenti di situ, aku beli makanan, aku beli bolu, terus aku kasih, semua orang ngasih, sumpah, akhirnya semua orang ngasih, dan aku tuh penasaran banget sebenarnya di lampu merah apa gimana? Enggak, dia lagi ngerongsok. Oh, lagi ngerongsok. Terus di dalam gerobaknya itu ada tulisan, ada tulisan kayak aku tuh lebih baik bekerja keras daripada minta-minta, intinya seperti itu. Oh, jadi dia nggak minta-minta? Nggak minta-minta. Nggak ngemis gitu? Nggak ngemis. Jadi ngambil kerongsokan? Ya, tapi itu usianya udah kakek-kakek sama nenek-nenek. Itu aku lagi cari itu, tapi belum nemu-nemu, ini udah berapa lama ini kita. Aku pengen banget ngasih lagi. Dia kalo, biasanya di mana yang? Dia biasanya tuh dari daerah JSC itu jalan terus sampai daerah ini. Sampai pokoknya daerah Condong Catur sini, apa namanya, Seturan. Dia jalan kaki sambil bawa gerobak gitu. Nah, pengen banget tahu ketemu lagi tuh. Coba, siapa tahu, kalau enggak dia jalurnya kemana ya, ini sih? Kita mau lusur jalurnya. Ini jalur dia. Ini jalurnya. Oh. Kita mau lusur jalurnya, emang dia di sini biasanya. Guys, aku nggak biasa ngomong guys, gak enak jadinya. Oke, teman-teman, setelah sekian lama kita muter-muter,
tadi aku lihat tapi seberang sana. Kita makanya kita putar balik. Kita soalnya nggak ada putar balik, jauh banget. Mana sih tadi tuh? Tadi aku lihat. Di situ dia, tadi. Tapi kok ada anaknya gitu? Kok nggak ada ya? Hah? Nggak ada. Mana sih udah pergi, gila. Cepet banget. Berarti kita enggak. Kayaknya enggak masih kesana deh. Kesana. Ini loh gerobak kuning. Mana sih? Oh iya ini. Nah itu. Tuh, itu kasihan banget bawa anaknya. Kita putar balik dulu, teman-teman. Teman-teman, target kita yang bakal kita samperin di situ ada apa? Ibu-ibu sama anaknya. Tuh. Kita bakal samperin ke situ, kita bakal tanya-tanya. Kasian banget ya, Kak. Oke, teman-teman, kita langsung samperin aja. Ibu. Ibu sama siapa? Berdua? Dek, berdua doang. Di mana? Di Janti. Di Janti. Ini yang bawa siapa, Ibu? Ibu sendiri? Ibu sendiri? Dan sama suami. Pulang kampung. Oh, suaminya lagi pulang kampung. Ini biasanya Ibu cari-cari tempat apa? Rongsokan kayak gini sampai mana, Ibu? Muter-muter jauh. Ini lagi istirahat. Ibu alamatnya di mana tempat tinggalnya? Aslinya Purwokerto. Terakhir di Janti tinggalnya. Oh, sekarang carinya sama anaknya aja. Ibu punya anak lagi yang udah dewasa? Sekolah. Udah masih sekolah. Sekolah SMP SMA. Kelas 1 SD. Lagi sekolah sekarang. Ya. Terus itu sekarang nyari-nyari sendirian. Rumahnya di mana? Purwokerto. Sekarang rumahnya di mana? Purwokerto. Kontrak di Janti. Ibu boleh minta alamatnya aku, Bu? Alamat rumahnya? Masuk gang. Ibu minta ininya ya, Bu ya, alamatnya ya, ntar ya. Gak tahu jalan apa gitu, nomor berapa gitu. Pak siapa? Pak Damar. Jangan. Coba ya. Damar. Coba ya, dicatat dulu alamatnya. Soalnya di sini noise banget, jadi kita nggak terlalu kedengeran mungkin ya, teman-teman ya. RT 2, RT 4. SMP? SMP. SMP Janti. Masuk ke. Nanya aja ke tempatnya Pak Damar. Itu simpulnya Pak Damar. Posnya, rumahnya Pak Damar. Ate. Ibu namanya siapa? Ramini. Ibu Ramini berarti ini kalau ibunya dorong anaknya taruh di sini. Oh. Kalau sama bapaknya? Bapaknya Pak Yanto. Pak Yanto. Bapaknya ikut juga kalau bapaknya lagi di sini. Enggak, nunggu anaknya. Kan kayak sore kan ngaji, tapi sekolah. Oh. Sore ngaji, tapi sekolah. Adiknya? Enggak di sana. Enggak mau ikut ibunya aja. Berarti bapak lagi di Purwokerto. Bapak di Purwokerto. Berarti bapak juga di sana kerja, Ibu? Kerja. Ibu mohon maaf, kakinya kenapa?
ditabrak lari. Ya Allah. Aku baru tahu, baru lihat aku ya. Tabrak lari di mana, Ibu? Itu di lampu merah Jati. Allah, Akbar. Terus itu di mana? Sudah sampai 1 tahun sekarang. Sudah berapa tahun, Bu? Kena 1 tahun. Hampir 1 tahun. Terus orangnya gimana tuh? Udah lari aja gitu, nggak ketangkep. Udah tahu menjawab. Udah ditangkap sama polisi. Enggak. Oh. Sudah 1 tahun sekarang. Sudah 1 tahun. Tapi ini masih sakit nggak, Bu? Masih sakit. Tapi sambil bawa-bawa gerobak ini kan ini kayak kontrakan dari gunung. Ini berapa rupiah kontrakan itu? 300. 300 ribu? Sebulan. Punya kos-kosan kan? Hah? Punya sapi, belum bayar ke komel-komel. Bayar kontrakannya 300 ribu. Yang punya kosnya suka ngomel-ngomel. Suka kosnya ngomel-ngomel. Aku kita main ke sana boleh ya, Bu? Main ke sana boleh? Ya, besok-besok ya. Aku ada sedikit rezeki tadi buat ini aja, buat bayar kontrakan ya, Bu. Berapa? 300 ribu ya, Bu ya. Kasihan ibunya udah ditagi-tagi terus, teman-teman. Ibunya kasihan. Ini juga sakit itu. Boleh aku pegang? Tapi udah enggak nyeri enggak? Masih. Arah balik ya. Jadi kita nggak bisa juga yang kalau kita mau lihat bawa mobil. Jauh nggak boleh. Aku padahal mau lihat juga kondisinya di rumah. Kita sengaja nanya kan besok nggak berangkat. Besok nggak berangkat. Karena kan besok nggak apa. Ikon pintu kereta itu kan. Ibu biasanya kalau makan masak sendiri? Masak sendiri? Masak sendiri. Tapi bapaknya lagi balik ya? Tapi bapak maksudnya kerja di sana atau kerja gimana? Kerja itu narik beca. Narik beca, tapi masih sama-sama kan? Masih sama-sama, nggak cerai. Itu kan sama anaknya kita. Anaknya ada berapa, Ibu? Ada 2. Ada 2 di rumah? 1 SD, 1? SMP. Berarti, jadi Ibu ini, teman-teman, biayain 2 anaknya ya, Bu ya? 3 ini ya, Bu ya? 1 SMP, 1 SD. Tapi ibunya kuat banget. Sampai dulu pernah ditabrak lari katanya teman-teman. Ibu, aku ada sesuatu biar ada sedikit sembako. Biar nanti ibu bisa masak di rumah. Ini itu isinya. Ini ada 1 bungkus mie di bawah. Ada beras juga di kardus ini, beras sama telur ya, Yudhya. Ini buat ibu semua nih, Bu. Ini ada mie, bisa dimasak. Ada mie, ini isinya mie semua. Ini ada beras, Ibu. Ada beras sama telur. Ini adek, buat adeknya biar adeknya makan. Tapi selain ibu sama adiknya
ada lagi. Diterima ya, Bu ya? Iya. Ini mau ditaruh di situ apa di sini? Taruh di situ aja. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Jika kalian peduli sama mereka, jangan lupa untuk like dan share videonya, karena secara tidak langsung dengan seperti itu kalian sudah membantu mereka ya. Kenapa? Karena rezeki ini datangnya dari kalian, dan aku sebagai penerimanya, kita juga berbagi sama orang lain. Hidup hanyalah satu kali. Jangan pernah takut miskin hanya untuk memberi. Kehidupan tiada guna kalau tidak saling berbagi. Bermanfaatlah bagi orang lain dan orang yang engkau cintai. Kami IWS Project, thanks for watching. Tetap salam